Purnama sedang berjualan. TNI Polri, pemerintah, dan masyarakat terus memastikan situasi kondusif di Intan Jaya, Papua. Polri melalui kegiatan Binmas Noken melakukan kerja bakti di Intan Jaya untuk membangun tempat tinggal yang lebih kondusif dari sebelumnya. Menurut Kapolres Intan Jaya AKBP Sandi Sultan, anggota Binmas Noken telah memberikan bantuan berupa bensin, makanan ringan, pinang, dan sembako pada masyarakat pada kegiatan kerja bakti tersebut. Binmas Noken berencana untuk membentuk organisasi kepemudaan dengan mengedepankan fungsi polisi masyarakat yang melibatkan kelompok pemuda Papua untuk menciptakan situasi kondusif di Intan Jaya. Saat ini kami ingin memberitahukan, ingin menyampaikan bahwa Kota Sugapa, Kota Intan Jaya saat ini dalam keadaan aman. Dari Intan Jaya, Papua, Tim Liputan melaporkan.